Presiden Joko Widodo pada Jumat sore melakukan inspeksi mendadak di sebuah apotek di Kota Bogor, Jawa Barat. Jokowi menanyakan ke petugas apotek perihal ketersediaan sejumlah obat untuk penunjang perawatan pasien COVID-19. Dalam sidak tersebut, stok obat antivirus sudah kosong seminggu lebih. Kepala negara hanya mendapatkan sebuah multivitamin. Presiden pun menghubungi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk dimintai penjelasan terkait hal tersebut. Vitamin yang mengandung zinc, hanya itu. D3-nya ada, tetapi yang 1000 hanya dapat ini aja. Jadi yang lain-lain yang obat antivirus, antibiotik, enggak ada semuanya. Ini ibu kota yang saya ibu. Iya. Karena saya ada catatan Pak Presiden, kan sudah ada yang online. Saya baru saja ceknya. Oke, enggak, saya kesana aja, saya beli itu. Aman, Jas, terima kasih. Sore.